Halo para Kilini Lovers dimanapun kalian berada, selamat bergabung kembali di channel ini. Channel yang tentunya selalu akan memberikan kalian informasi-informasi menarik dan juga perkembangan hubungan di antara Rizky, Febian dan juga Mahalini. Oke guys, dan di video kali ini kita akan membahas tentang berita yang mengatakan bahwa sebenarnya Rizky Febian telah mendapatkan lampu hijau dari ayah Mahalini untuk mereka berdua bisa melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan. Lalu sebenarnya apa yang ditunggu oleh Rizky Febian, mengingat kita tahu bahwa satu-satunya wanita yang berhasil memikat hati Rizky Febian adalah Mahalini, dan hal itu dibuktikan ketika Rizky Febian sendiri mengatakan bahwa ia ketika berkenalan dengan Mahalini, ia merasa bahwa sudah menemukan wanita yang tepat dan sefrekuensi dengannya. Oke guys, selain itu kita juga akan membahas berita yang mengatakan bahwa sebenarnya anak dari salah satu pelawak kondang ini, yaitu Rizky Febian, pernah secara tidak sengaja berkata ataupun membocorkan rahasianya tentang rencana Rizky Febian untuk meminang Mahalini dalam waktu dekat ini. Namun sebelum lanjut lebih dalam lagi, khusus untuk kalian yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar perkembangan hubungan di antara Rizky Febian dan juga Mahalini dari channel ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak pembahasannya. Kita tahu bahwa saat ini kedekatan di antara Rizky Febian dan juga Mahalini selalu berhasil menyita perhatian warganet. Tak jarang para penggemar dari Rizky Febian ini berharap bahwa hubungan di antara Rizky Febian dan juga Mahalini bisa berlangsung hingga ke jenjang pernikahan, mengingat kita tahu bahwa pasangan sejoli ini sangat serasi ya guys, dan chemistry di antara keduanya pun selalu berhasil membuat siapa saja yang menyaksikan kebersamaan mereka berdua selalu terbawa perasaan. Ditambah lagi akhir-akhir ini yang ada kabar mengatakan bahwa sebenarnya Rizky Febian sudah mendapatkan restu dari sang ayah Mahalini untuk Rizky Febian bisa meminang Mahalini hingga ke pelaminan. Dan tentu saja dengan adanya berita tersebut, kita bisa optimis bahwa sebenarnya apa yang kita harapkan dan kita dambakan selama ini akan terwujud, di mana Rizky Febian dan juga Mahalini akan melanjutkan hubungan mereka hingga ke jenjang pernikahan. Selain itu kita juga tahu bahwa di salah satu acara talk show, Rizky Febian pernah secara tidak sengaja berkata dan membocorkan bahwa sebenarnya ia memiliki rencana untuk menikah dengan Mahalini dalam waktu dekat ini. Oke para pemirsa, dan demikianlah ulasan dan juga berita untuk perkembangan hubungan di antara Rizky Febian dan juga Mahalini untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.